أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat 18 dengan tema bahayanya hubbud dunya. Sebelumnya mari kita baca ayatnya secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina istajabu li rabbihim husna. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به وبئس المهاد. Artinya, bagi orang-orang yang berkesimpulan kembali, mereka disediakan balasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memiliki semuanya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan terus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat bisa yang baik, dan tempat tinggal mereka jalan dengan, dan itulah sebelum itu tempat tinggal. Pada ayat ini para jamaah, kita akan mendapatkan pelajaran tentang bahayanya hubbud dunya. Allah berfirman, lilladzina istajabu li rabbihimul husna, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik. Walladzina lam yastajibu lahu
law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka adalah jahannam. Wabi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ada yang menerima seruan dari Allah, ada yang menolak dari seruan Allah. Yang menerima dan memenuhi seruan Tuhannya, di mana mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan istiqomah di atas ketakwaannya, di samping juga berusaha untuk memenuhi hidupnya. Jadi di samping juga semangat bekerja untuk memenuhi hidupnya, mereka menerima seruan Allah, maka Allah akan memenuhi, Allah akan memberikan kepada mereka pembalasan yang baik. Sebagaimana dalam sebuah ayat dikatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pembalasannya dan akan ditambah dengan anugerahnya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita tidak perlu khawatir dengan iman kita, dengan ketakwaan kita akan kehidupan kita. Tetapi hal seperti ini para jamaah harus dibarengi dengan kesungguhan. Iman kita harus kita jalani di atas kesungguhan. Jangan iman yang hanya di pinggiran saja, karena ada manusia itu imannya hanya di pinggiran. Kalau mendapatkan enak di dalam beriman, dia terus menjalankan agama. Ketika mendapatkan musibah demi musibah, sulit mencari pekerjaan, maka mereka kembali ke belakang, tidak lagi beriman. Sebagaimana pada ayat berikut ini disiapkan, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, yaitu di dalam surah Al-Hajj ayat 11. Jangan seperti ini para jamaah, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun tama'anna bihi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Artinya, dan
Allah menggambarkan bagi orang yang imannya kurang sungguh-sungguh. Ya, dia beriman karena ada tujuan, ada udang di balik rebayek, ya. Apa kata Allah? Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang-orang, ya'budullaha ala harf, yang menyembah kepada Allah di pinggiran saja, di tepian, enggak sungguh-sungguh. Memang kurang. Enggak ada niatan yang, misalnya karena Allah itu Tuhan saya, dan kalau tidak menyembah Allah, maka Allah akan murka kepadanya, akan disiksa di api neraka. Tidak ada rasa takut seperti itu. Hanya ada keperluan. Atau enggak sungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah. Apa di antara bentuknya atau sifatnya? Fa in asabahu khairun mutma'anna bihi. Jika ia dalam keimanannya mendapatkan kebaikan, hidupnya mapan, enak, maka dia tenang dengan imannya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dan jika dia ditimpa fitnah, hidupnya kurang baik, ya, nyari kerjaan susah misalnya, makin diberbalik ke belakang. Apa kata Allah? Khasrat dunia wal akhirah. Dia rugi di dunia, rugi di akhirat nanti. Di dunia hidupnya sudah tidak enak, di akhirat nanti tambah susah. Tambah susah. Dzalika huwal khusranul mubin, kata Allah. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Dan ini para jamaah, ayat ini mari kita kenang, karena bisa jadi diri kita. Bahkan terkadang setan membisikkan kepada kita atau menggoda kita agar kita menjadi seperti ini, dengan keinginan-keinginan-keinginan, kemudian keinginannya tidak tercapai, lantas tidak percaya dengan Allah. Banyak manusia yang karena hidupnya mendapatkan tekanan, mendapatkan kesulitan, pada akhirnya tidak percaya dengan Allah. Banyak sekali. Padahal Allah tetap Tuhan kita. Sampai diri kita hancur jadi debu pun, Allah tetap Tuhan kita. Tidak ada lagi para jamaah sesembahan Tuhan selain Dia. Apapun diri kita, siapapun diri kita, ketika mendapatkan enak, ketika tidak mendapatkan enak, bahkan mati kelaparan pun, tetap Allah Tuhan kita. Dan iman kita akan dinilai oleh Allah sampai di mana. Manusia ujiannya macam-macam, ada yang diuji enak, hidupnya serba enak, itu juga ujian. Ada yang hidupnya serba susah, susah, miskin, sampai ada yang mati dalam keadaan tubuhnya membusuk, na'udzubillah. Ada yang mati kelaparan. Itu ujian dari Allah. Masing-masing ujian para jamaah ada pahalanya. Karena tiap-tiap manusia sudah ditentukan surganya setingkat apa. Seberapa tingkatan surganya sudah ada. Maka Allah akan uji sesuai dengan tingkatannya. Kalau bapak-bapak para jamaah selalu berdoa Firdaus, minta surga Firdaus, ya sudah otomatis ujiannya setingkat mendapatkan surga Firdaus. Wah, kalau begitu Ustaz, saya gak pede minta surga Firdaus Ustaz. Terus minta apa Pak? Sudah Ustaz, pertengahan saja. Jangan. Rasulullah sudah ngasih motivasi kok kepada kita. Apa kata Rasulullah? Idza sa'altumul jannata fas'alil firdaus, kata Rasulullah. Kalau kalian memang minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah firdaus sekalian. Karena surga firdaus itu surga yang paling keren. Iya.
tempatnya di bawah aras. Ini Arsyur Rahman, arasnya Allah, di bawahnya para jamaah. Surga yang diingini oleh setiap penduduk surga yang sudah masuk surga. Nanti setiap orang yang di surga, Allah perlihatkan dengan surga mereka. Surganya orang-orang yang berada di surga Firdaus. Semua penduduk surga menyesal. Kenapa aku dulu tidak minta Firdaus begitu? Iya, makanya jangan sampai menyesal. Mintalah Firdaus. Jangan kayak orang sebelah yang minta tapi basa-basi. Mintanya enggak sungguh-sungguh. Sambil nyanyi lagi, ada yang sambil pakai gitar lagi, ada yang sambil pakai apa? Kentrong lagi. Nyanyiannya begini. Ilahi lastu lil firdau si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Al-ayah masih panjang lagunya, artinya ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku ini enggak potongan masuk surga Firdaus, artinya bukan orang yang cocok masuk surga Firdaus. Tapi aku wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku tidak mampu kalau dimasukkan ke neraka jahim. Wallahi para jamaah, ini permintaan yang basa-basi. Gak niat, gak sungguhan. Meminta kepada Allah tidak boleh seperti itu. Rasulullah sudah mengatakan, kalau kalian minta surga, jangan tanggung-tanggung. Sekalian minta Firdaus. Karena Firdaus surga yang paling tinggi. Surganya para nabi, para rasul, para syuhada, ya, para siddiqin syuhada. Lalu bawahnya solihin secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini para jamaah, surah Al-Hajj ayat 11, mari kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Jangan sampai kita beriman kepada Allah hanya karena kebutuhan. Beriman kepada Allah itu wajib sampai tubuh kita hancur jadi debu sekalian. Beriman pada Allah wajib. Kenapa para jamaah? Karena Allah pasti Tuhan kita gitu loh. Gak ada lagi Tuhan itu. Di alam semesta ini gak ada lagi Tuhan selain Allah. Makanya dalam keadaan apapun, sampai mati kelaparan karena tidak ada yang dimakan, tetap iman. Amantu billah tsumma istaqim. Katakan, kata Rasulullah, aku beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah di atas pernyataan itu, apapun yang terjadi. Karena para jamaah, kematian apapun bentuknya, kematian dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan hancur, terbentur, ya, al-mautu tahtal hadmi, mati di bawah reruntuhan, ketabrak dan lain sebagainya, asal iman ada di dada kita, kematian yang didambakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini para jamaah, pada surah Ar-Ra'd ayat 18 ini, Allah menggambarkan tentang siapa-siapa yang taat dalam menjalani hidup ini kepada Allah, dan siapa-siapa yang hanya mementingkan urusan dunia. Orang kalau sudah hubbud dunia, mementingkan dunia para jamaah, mereka tidak mau beriman pada Allah, atau mereka mengesampingkan imannya kepada Allah. Bahkan mereka bangga seandainya dunia seisinya ada dalam genggamannya. Bahkan mereka di dalam ayat ini digambarkan, seandainya ada penawaran dari Allah, misalnya, sudahlah kamu gak usah beriman kepadaku, yang penting kamu bisa menebus keimananmu dengan dunia dua kali lipatnya. Maka mereka akan berusaha untuk mencapai dunia ini dua kali lipatnya untuk menebus agar tidak beriman kepada Allah. Sungguh luar biasa. Padahal pasti Allah Tuhannya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan para jamaah, nanti ketika proses
manusia yang dimasukkan ke surga sudah selesai, yang ke neraka sudah selesai. Allah bertanya kepada ahli neraka yang memang ahlinya. Ada manusia itu memang ahli neraka para jamaah, di mana neraka diciptakan untuk mereka begitu. Dan memang dia akan kekal selama-lamanya. Ada lagi orang yang masuk neraka tapi laisat ahlan minha. Tapi bukan ahlinya. Siapa para jamaah? Orang-orang yang beriman, yang karena masih ada dosa-dosa yang belum bisa ditolong, sehingga harus terlempar ke neraka sebatas dosanya. Allah bertanya kepada yang memang ahli neraka. Allah pilih manusia yang paling nikmat di muka bumi, paling nikmat, paling happy, paling kaya, paling banyak istrinya, paling banyak duitnya, paling banyak bisnisnya, yang paling enak, gak pernah susah. Allah pilih dari ahli neraka yang paling kuat, paling kaya, paling enak hidupnya, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Allah tanya kepada mereka yang maknanya, wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya bumi dan langit ini sebagai tebusan kamu, apakah kamu akan menebusnya? Maka dia dengan semangat dia berkata, demi engkau sebagai Tuhanku, sungguh aku akan menebusnya, katanya. Padahal apa kata Allah? Wahai anak Adam, sesungguhnya aku hanya meminta satu saja dari kamu, yaitu janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun. Wallahi para jamaah, itulah sebenarnya hidup ini. Esakan Allah, berimanlah kepadanya, bertakwalah kepadanya, selesai masalahnya. Ini orang sampai bersemangat, seandainya dihidupkan kembali oleh Allah ke dunia, lalu dia menebus dosanya, maka dia akan lakukan, saking bersemangatnya. Itulah bahaya hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Apakah kita boleh bersemangat untuk urusan dunia? Ya, karena memang kita butuh para jamaah. Bagi yang memang diberi peluang oleh Allah bekerja, jangan disia-siakan, asal pekerjaan itu halalan thayyibah. Tapi juga jangan sampai melebihi urusan agama kita. Urusan agama kita, urusan iman kita harus lebih di atasnya, supaya iman kita menjadi penasehat bagi semangat keduniaan kita. Jangan sampai di bawahnya. Kalau sampai dunianya lebih tinggi semangatnya daripada keagamaannya, pasti hancur para jamaah. Sebab dunia ini berat. Dunia ini berat para jamaah. Hina, sementara, tapi berat. Akan merusak keimanan apabila dia lebih dominan daripada imannya. Kemudian silakan dibaca dari tafsirnya. Yuhbiru ta'ala. Yukhbiru ta'ala, Allah ta'ala memberitakan, an ma'alis su'adai, tentang tempat kembalinya orang-orang yang beruntung karena taat, karena menyambut seruan Allah. Wal ashkiyai, dan orang-orang yang celaka karena mereka tidak menyambut seruan Allah, melainkan mementingkan urusan dunia. Faqala, maka Allah berfirman, lilladzina stajabu li rabbihim, bagi orang-orang yang menyambut seruan Tuhannya, ay ata'ullaha wa rasulahu, yakni mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, wanqadu li awamirihi, dan mereka tunduk terhadap perintah-perintahnya, wasaddaqu akhbarahu al-madiyata wal-atiyata, dan membenarkan, beriman
terhadap berita-berita yang telah lalu dan yang akan datang. Qala, maka Allah berfirman, amma man zalama, adapun orang-orang yang zalim, sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 87 dan ayat ke 88 sudah ditemukan maknanya, silakan dibaca. Bila berkata, pada siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan menghadapnya dengan adab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang baik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudahan. Ini agak melompat sedikit ya. Artinya bagi orang-orang yang menyambut seruan Tuhannya, taat kepada Allah dan Rasulnya, tunduk kepada perintah-perintahnya, membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Falahum al-husna, maka mereka akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Wa huwa al-jaza'ul hasan, yaitu balasan yang baik. Sebagaimana Allah Ta'ala memberitakan tentang Zulkarnain pada surah Al-Kahfi ayat 87-88, Allah berfirman, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra wa amma man 'amila salihan falahu jazaa'an al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang menganiaya, yakni tidak mau menerima seruan-seruan Allah, maka kelak kami akan mengazabnya, kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Wa anna man amila amalan salihah, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahu jazaa'anil husna, maka baginya adalah balasan yang terbaik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang haus dunia, yang hubbud dunia, ini berbahaya. Mereka lebih kuat terhadap dunianya daripada kepada kewajiban menyembah kepada Tuhannya. Dan ini sudah terbukti. Arahnya pun kepada menentang Allah. Dunia ini para jamaah, apabila dominan pada diri seseorang, maka berbahayanya adalah akan membawa pemiliknya kepada kufur. Kepada kufur. Dan akan berani menentang Allah. Padahal gak ada apa-apanya. Padahal tidak mungkin sekaya apapun bisa melawan Allah. Sekaya apapun manusia itu, gak mungkin melawan Allah, pemilik alam semesta ini. Dalam hadis yang sahih para jamaah dikatakan, rawahu Muslim wa Tirmidzi wa ghairuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah, perbandingan antara dunia dan akhirat, kamatsali rajulin, sebagaimana hadis berikut ini, mad dunya fil akhirah,
perbandingan ini hadisnya antara dunia dan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum fil yamni ahadukum isba'ahu fil yamni, kecuali seperti seseorang yang memasukkan telunjuknya ke dalam lautan, fal yandur bima yarji, maka lihatlah dengan apa telunjuk itu kembali. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Artinya para jamaah, perbandingan antara akhirat yang nanti Allah akan berikan sebagai balasan bagi siapa yang sekarang di dunia berjuang penuh mempertahankan imannya sampai mati, yang akan Allah berikan di akhirat nanti, perbandingannya dengan yang sudah dinikmati di dunia ini adalah seperti seseorang yang memasukkan telunjuknya ke dalam lautan yang luas tak bertepi itu, lalu kemudian ditarik kembali, maka sebanyak air yang nempel di telunjuk itulah dunia yang diberikan oleh Allah sekarang ini. Jadi kalau ada orang karena jadi orang kaya sukses lantas kemudian menolak agama, ya, menolak agama, tidak percaya dengan Quran dan Sunnah, menentang Allah, gerakannya pasti menentang Allah, meremehkan agama. Itulah orang yang kalau sudah dunia dominan, lebih dominan pada dirinya, gerakannya itu sudah pasti itu. Antum lihat coba, Anda lihat orang-orang yang semakin kaya, tapi tidak semakin bertakwa kepada Allah. Coba antum lihat gerakannya seperti apa. Pasti Anda akan mendapatkan gerakannya itu menentang Allah, menjauhi Allah, bahkan akan menghalang-halangi orang yang mengajak-ajak kepada agama Allah. Itu sudah, pasti itu sudah. Coba antum perhatikan, manusia yang hidupnya 24 jam hanya untuk urusan dunia, antum perhatikan, dia tidak peduli dengan agama, bahkan dia akan marah ketika diingatkan dengan agama. Bahkan dia akan berusaha agar orang lain pun juga tidak perlu menjalankan agama. Hati-hati dengan bekerja. Banyak perusahaan-perusahaan yang ketika sudah sukses, dia menolak agama. Karyawannya dipersempit waktu sholatnya. Waktu sholatnya dipersempit. Sampai kemudian tidak boleh sholat sama sekali. Waktu Jumatan dipakai rapat, dipakai meeting. Ada perumahan di Surabaya ini para jamaah, perumahan elit besar memang. Memang punya non muslim memang. Punya al-kafirun. Saya punya teman, insinyur dia. Kerja di situ sebagai pegawai kantor. Ternyata apa para jamaah? Masya Allah. Mereka mengadakan pertemuan antar kru-krunya itu justru pada saat pas jam 12. Pada saat pelaksanaan sholat Jumat, khotib sedang naik mimbar. Pada saat itu mereka mengadakan pertemuan dan harus hadir. Akhirnya teman saya terpaksa keluar. Ya sempat bertahan sih. Mungkin entah berapa tahun dia bertahan. Akhirnya keluar juga dia. Seperti itu para jamaah, strategi setan untuk menghancurkan iman kita. Kekuasaan, kekayaan sering juga dipakai untuk menghancurkan keimanan. Makanya memang para jamaah, untuk penguasa kita, kita wajib berikhtiar memilih yang terbaik itu di sini para jamaah. Bukan kita cinta demokrasi, bukan. Demokrasi bukan milik Islam para jamaah, bukan. Tapi kita tidak kepingin dipimpin oleh orang yang rusak. Karena tidak ada lagi cara jalan kecuali itu. Dan kita belum bisa merubahnya. Terus gimana? Ya sudah, apa boleh buat? Bismillah, darurat sudah. Cuman kebanyakan para jamaah belum faham apa yang saya maksud. Sekarang saya buka ini. Kebanyakan belum faham, bahkan membuat fitnah di luar. Wah, Ustaz tuh begini, begini, begitu. Dengar pendapat ini. Tidak ada jalan lain, atau belum ada jalan lain, kecuali harus menyumbangkan suara kita saat ini. Sampai kapan para jamaah? Terus kita akan berjuang.
sampai bisa menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Kan begitu. Wallahi para jemaah, ketika kita dipimpin oleh orang yang rusak, dunia menjadi tujuannya, incarannya, sudah pasti kita akan terkalahkan. Karena itu disuruh berjuang oleh Allah. Tidak ada rotan, akar pun harus kita jadikan pegangan, seperti itu. Sampai guru saya itu pernah berbicara begini, ibarat kita ini sedang dalam keadaan apa namanya, mendapat musibah, longsor misalnya, maka ketika kita melihat ada sebuah akar yang bisa kita pegang, apapun wajib kita pegang sampai kita selamat. Nah seperti itu para jemaah. Jadi masih banyak fikih para jemaah yang harus kita pelajari. Jadi supaya kita tidak kaku. Kaku juga kadang baik, tapi kadang juga keterlaluan gitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah gambaran dunia kata Nabi. Dunia ini dibanding dengan yang akan terjadi kenikmatan di akhirat nanti hanyalah seperti sebuah telunjuk yang dimasukkan ke dalam lautan lalu ditarik kembali. Sebanyak yang nempel di telunjuk itulah dunia yang dikejar-kejar, yang sampai bunuh-membunuh karenanya. Tapi bolehkah kita bekerja keras? Islam adalah satu-satunya agama yang menyuruh kita bekerja keras. Tapi juga jangan sampai melupakan nasibnya yang di akhirat itu. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan kepada kita pada ayat berikut ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Lihat pada surah ke-28, surah Al-Qasas ayat 72. Surah ke-28, surah Al-Qasas ayat 77. Ayat 77. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Artinya, dan carilah pahala di akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Lihat para jemaah, surah Al-Qasas ayat 77. Bagaimana Islam memberikan motivasi terhadap urusan kehidupan dunia ini. Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Carilah apa-apa anugerah yang akan Allah berikan kepadamu dari urusan akhirat. Artinya bersemangatlah untuk urusan akhirat. Tapi apa kata Allah? Ini ingat, kalimatnya sangat-sangat menyentuh para jemaah bagi akal sehat. Tapi apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi janganlah kamu lupa akan nasibmu di dunia. Ini menunjukkan para jemaah bahwa yang paling utama bagi kita adalah bersemangat bagaimana mendapatkan derajat yang paling tinggi di akhirat nanti. Tapi apa kata Allah? Jangan lupakan nasibmu di dunia. Subhanallah para jemaah. Artinya ya bekerja, silakan bekerja. Silakan bekerja. Tapi jangan lupa yang baik. Jangan asal happy, asal dapat, jangan. Proses dulu kehalalannya, ya bisnis ini halalnya tingkat apa begitu,
Kalau ada haramnya seberapa persen misalnya? Bagaimana untuk meninggalkannya? Lalu Allah katakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini juga menunjukkan agar hendaknya kalian bekerjalah dengan profesional. Jangan apa namanya hanya karena untuk mencari keuntungan. Perhatikan orang lain. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Bekerja tapi jangan sampai merusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai, sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Ini Islam para jemaah. Sebagaimana pula dalam surah Al-Baqarah, Allah memberikan motivasi kepada kita agar bekerja dengan baik dan benar. Sebagaimana pada surah Al-Baqarah ayat 168, silakan dilihat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu lamun. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan kejam, dan mengatakan aku tidak akan bertemu dengan kamu. Allah berfirman, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, makanlah kalian semua dari apa-apa yang ada di muka bumi ini dengan syarat apa? Halalan, yang halal. Artinya yang diperoleh dengan cara yang halal, sistem bisnis yang halal, cara jual beli yang halal, yang tidak mengandung ribawi, tidak mengandung apa namanya saling sabotase. Tayyiban, lagi baik. Lagi baik bisa diartikan profesionalisme, termasuk juga yang bergizi. Ini perintah Islam. Jadi para jamaah, berdasarkan ayat ini, kaum muslimin itu seharusnya makanannya enak-enak, enak-enak, dan kerjanya juga masya Allah, sistem kerjanya juga bagus. Sepertinya seperti ayat ini sepertinya kesana para jamaah. Silahkan pelajari ayat ini. Ayo yang otak bisnisnya memang cair, kembangkan, ajak jamaah yang lain supaya apa namanya kesedot, ketarik menjadi pebisnis-pebisnis yang baik. Lalu kemudian bersaing dengan non-muslim. Non-muslim itu gawat para jamaah. Kenapa? Segala cara dipakai. Segala cara, mereka gak ada riba, gak ada apalah, pokoknya yang penting dapat tender, yang penting dapat hasil. Sedangkan kita kaum muslimin, orang yang beriman, tertahan dengan batasan-batasan Allah. Makanya sampai dikatakan dalam sebuah hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, hadisun sahih. Dunia ini laksana penjara bagi orang yang beriman dan laksana surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, dunia ini ada batasan-batasan. Ada di sana rambu-rambu yang tidak boleh diterjang. Sedangkan orang kafir para jamaah, yang penting happy, yang penting dapat mereka. Makanya kayak surga di dunia ini. Kenapa kata Rasulullah, dunia ini surga bagi orang kafir? Ya, jelas
karena yang surga yang di akhirat nanti mereka tidak akan dapat sedikit pun. Sedangkan orang yang beriman ini dipersiapkan oleh Allah, taat menjalankan perintah-perintahnya dan mengetahui batasan-batasannya, larangan-larangannya, dan siap untuk menjalaninya karena nanti dipersiapkan untuk mendapatkan kenikmatan yang sempurna, yaitu di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya kita mengetahui kehidupan ini agar bisa membedakan mana kebenaran, mana kebatilan, dan kita agar kita memiliki apa namanya, memiliki kekuatan, ya, memiliki kekuatan untuk membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan kita memiliki batasan dalam urusan dunia, sebab bahayanya sangat luar biasa. Dan agar kita lebih bersemangat juga mencapai kehidupan di akhirat nanti, sebagaimana dalam surah Al-A'la Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan mereka, orang-orang kafir itu, lebih mementingkan hidup di dunia, padahal kehidupan di akhirat nanti lebih baik dan lebih berkekekalan. Kemudian di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-26 Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah membentangkan rizkinya bagi siapa yang dikehendaki dan membatasinya. Di antara manusia ada yang diberi kenikmatan yang banyak, di antara manusia ada yang dibatasi. Wa farihu bil hayati dunya, kata Allah. Mereka orang-orang kafir bangga dengan kehidupannya di dunia. Padahal apa kata Allah? Wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mata. Padahal tidaklah kehidupan di dunia ini dibanding dengan kehidupan di akhirat nanti illa mata, kecuali kesenangan yang sementara saja. Kemudian di dalam surah Al-Mu'min ayat 55, silakan dilihat ayatnya. Allah menyatakan, ayahsabuna, apakah mereka mengira, annama numidduhum bihi min malin wa banina, bahwasanya mereka akan diberikan, apa namanya, coba dibaca artinya, surah Al-Mu'min ayat 55. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu, kami sudah memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tapi mereka tidak. Allah berfirman, apakah mereka mengira annama numidduhum bihi min malin wa banina, bahwasanya kami memberikan kepada mereka-mereka itu dari harta dan anak-anak. Tusari ulahum fil khairat, akan mempercepat mereka dalam kebaikan. Kata Allah, balla yashurun, tidak, tapi mereka tidak merasakan. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 96 Allah berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kalian akan rusak, sementara yang di sisi Allah akan kekal selama-lamanya. Kemudian di dalam surah Al-Qasas ayat ke-60 Allah berfirman, wa ma utitum fi syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan apa-apa yang kami berikan dari sesuatu, dari kesenangan kehidupan di dunia ini dan perhiasan-perhiasannya, wa ma indallahi khairun wa abqa, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahwasanya antara dunia dengan kenikmatan yang di akhirat nanti,
illa kama yaghmisu ahadukum isba'ahu, kecuali seperti seseorang di antara kalian yang mengecelupkan telunjuknya ke dalam lautan. Falyanzur bima yartarji'u ilaihi, kata Allah, silakan lihat dengan apa telunjuk itu kembali. Hanya seperti air yang menempel di telunjuk para jamaah. Jadi kalau kita terlalu berambisi, terlalu dominan urusan dunianya, pasti celaka para jamaah. Pasti celaka. Ingat, Islam bukan hanya urusan akhirat. Tidak. Tapi urusan akhirat itu jangan lebih kecil daripada urusan dunianya. Itulah tujuan Islam. Bagaimana urusan akhirat dikalahkan, bagaimana urusan dunia dilebihkan, sementara kadar keduniaan ini hanya seperti air yang menempel di telunjuk itu. Sementara nikmat akhirat adalah laksana lautan yang tidak bertepi itu. Jadi artinya, kalau kita hidup yang sebentar ini terlalu terfokus untuk urusan dunia, berarti kita bodoh. Kita tidak cerdas. Akal sehatnya nonaktif. Kenapa? Karena tidak berpikir. Ini sebentar, sebentar saja. Kenapa yang akan berkekalan selama-lamanya tidak dipikirkan? Jadi para jamaah, siapa orang yang cerdas itu? Makanya Rasulullah pernah bersabda, apa? Bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memikirkan apa yang akan terjadi setelah kematian. Kemudian dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Itulah orang yang cerdas. Banyak orang yang cerdas dalam urusan dunia, tapi urusan akhirat tidak pintar sama sekali. Tapi juga jangan sampai urusan akhirat sampai meninggalkan segala-galanya. Akhirnya anak istrinya tidak ada yang dimakan, disalahkan juga di dalam Islam. Hiduplah yang seimbang. Kebutuhan akhiratnya dipenuhi, karena memang urusan akhirat itu besar para jemaah. Kebutuhan dunianya juga diupayakan, sehingga dua-duanya bahagia. Ya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat nanti. Itulah cita-cita yang dimaksud oleh Islam kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan iman kepada kita, sehingga iman kita bisa tegak, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang baik untuk kehidupan kita dunianya. Maka jangan lupa doa sapu jagat apa para jemaah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian pertemuan kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.